buat Panda, yang pertama kali kalian butuhkan adalah kertas HVS unit 1 or 2 HVS papers ya, kalau mau tebal dilapis dua supaya kita bisa bikin jadi handprint puppet panda. And the next one, you need origami papers for black and brown. Don't forget green one, kita akan cut seperti daun ya. Nah, kalian perlu spidol kalau nggak mau pakai wiggle eyes, karena di sini aku nggak pakai wiggle eyes. Yes, jadi badannya kalian buat ukuran lingkaran kurang lebih 10 cm yang kalian lipat 2. Kalian cuma pakai setengah lingkarannya aja untuk badannya. Nah, setelah dilipat 2, di samping badannya kita bikin ya bentuk kayak coklat silver queen yang kita tempelkan sejajar. Nah, setelah kita tempelkan ya, lubangnya secukupnya tangan kalian masuk. Dan untuk black peppersnya kalian masukkan di sampingnya. Jadi pada saat ini muter ke sini, kalian ambil sekitar seperempat untuk dilekatkan tangan kepada si batang our bamboo. Untuk kepalanya gampang banget, kalian cuma buat lingkaran aja ya, setatakan gelas. Size kalau kalian mau buat lebih besar lebih kecil nggak masalah. Untuk kupingnya sama, kalian dari kertas origami tinggal ditempel aja. Kalau aku tempel di belakangnya seperti ini ya guys ya. Nah, untuk tangannya sendiri supaya lebih bagus, kita tangannya di samping bambu kita tempel lagi guys, sehingga nanti bisa dipakai untuk seperti ini deh. Nah, gimana guys? Kalian kalau mau coba bikin, boleh nanti boleh tag aku ya, recreate panda. So, P is for panda. And also, panda is one of wild animals that live in China. Bentuknya cukup besar ya, dan populasinya nggak banyak nih guys.